Kepercayaan publik kepada institusi Polri kian menurun akibat kasus Kadipropam Irjen Perdi Sambo yang menghilangkan nyawa Brigadir J. Kasusnya mencuat dan menjadi perhatian publik. Kasus Jenderal Bintang 2 itu ternyata membuat publik apatis dengan institusi tersebut hingga banyak dari masyarakat yang tidak peduli lagi dengan Polri. Salah satu kejadian ketidakpedulian masyarakat terhadap polisi terlihat dalam sebuah video yang dibagikan oleh akun TikTok @rakajalva. Dalam video tersebut menunjukkan satu unit mobil polisi terjebak dalam kubangan lumpur di jalanan yang rusak. Beberapa polisi terlihat di sekitar mobil itu dan tampak kebingungan mencari cara agar mobil itu dapat keluar dari kubangan lumpur. Naasnya warga yang melihat kejadian tersebut justru tak ada yang membantu aparat yang tengah kesulitan tersebut, padahal langit terlihat sudah gelap saat insiden itu terjadi. Bahkan seorang warga malah merekam kejadian itu sambil menertawakan para polisi itu. Ngana tilang terus orang itu, ngana rasa itu tidak ada yang membantu. Tilang saja terus. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang melihat kamu. Sontak saja, video itu pun mendapat beragam tanggapan dari warganet. Membantu, tilang saya terus. Tidak ada yang mau bantu, tidak ada yang mau melihat kamu.